Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak dan Ibu para jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Mukmin yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini di hari Jumat yang ketiga di bulan Syawal kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran kajian kitab Riyadhus Shalihin yang akan kita kaji pada kesempatan ini masih bab yang ketiga tentang sabar, dan ini merupakan bahasan yang ketiga tentang bab sabar. Di dalam bab ini ada beberapa hadis yang saya buang atau tidak akan dibahas karena mewakili pada nomor-nomor hadis yang lainnya. Kita lihat sekarang hadis yang pertama di bab sabar bagian yang ketiga yang isinya wa'an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qol, dari Abu Yahya yaitu Suhaib bin Sinan semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, ajaban lil amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khawir. Amat menakjubkan keadaan orang mu'min itu, sesungguhnya semua keadaannya itu adalah merupakan kebaikan baginya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Yang sedemikian itu tidak akan ada lagi seorang pun melainkan hanya untuk orang mukmin belaka. In asobathu sarro syakaro, yaitu apabila ia mendapat kelapangan hidup, syakaro ia bersyukur. Fakana khairolahu, maka hal itu adalah kebaikan baginya. Wa in asobatu doro, sedangkan apabila ia ditimpa oleh kesukaran, yakni yang merupakan bencana, sobaro ia bersabar. Fakana khairolah, maka itu pun adalah merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ikhwatul iman rahimakumullah. Di sini kalimat ajaban menunjukkan perkara yang sangat menakjubkan, luar biasa. Itulah. Bukan biasa di luar, tapi luar biasa. Itu pernyataan luar biasa memiliki makna yang hebat, tidak dari biasanya. Di sini kalimat ajaban diberikan kepada urusan orang yang beriman. Li amril mu'min, sangat luar biasa, sangat hebat urusan seorang yang beriman. Ya, kita diantaranya. Karena kita merupakan bagian orang yang beriman, sehingga apapun yang kita rasakan selama ini itu merupakan sebuah kebaikan semuanya. Inna amrohu kullahu lahu khairun.
Sesungguhnya urusan orang yang beriman semuanya kebaikan bagi dirinya. Orang yang beriman, mungkinkah mereka susah? Mungkin. Mungkinkah mereka bahagia? Mungkin. Orang yang beriman ketika dia dapat kehidupan yang susah, yang ripuh, ya dia mengatakan kembali susahnya masih kena hirup, kan gitu. Daripada orang yang senang tapi mati, milih mana kita? Apakah senang tapi meninggal dunia, tapi ripuh tapi masih kena hirup? Nah gitu kan Pak ya. Nah tentu yang kita pilih bukannya itu. Yang kita pilih kehidupan kita sejahtera, aman, tentram, damai dan aman serta nyaman, itu yang kita inginkan kan gitu. Nah, tapi yang disebut orang yang hidup tentu suatu ketika akan mengalami sesuatu yang tidak sama dengan yang dia harapkan. Mungkin bencana, mungkin malapetaka, dapat musibah di anggota keluarga. Nah, tapi itu semua kata Rasul, kullahu lahu khairun. Semuanya bagi orang yang beriman itu kebaikan. Susah dan bahagia itu kebaikan semuanya. Ada enggak syaratnya? Ada syaratnya. Nah, kita lanjutkan ke sini. Wa laisa zalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal seperti ini tidak akan dimiliki kecuali orang yang beriman. Semua urusan itu kebaikan hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Tidak beriman tidak seperti itu. Nah, lalu Nabi menguraikan sekarang yang pertama kata Rasul, in asobatus saro syakaro, ini yang menjadikan sebuah kebaikannya. In asobathu sarra'u, apabila kebahagiaan, suka, bahagia, senang menimpa kepadanya atau diberikan kepadanya, syakara, dia bersyukur. Fakana kharolah, maka itu kebaikan bagi dirinya. Orang yang beriman ketika dia dapat rezeki, ketika dia dapat kebahagiaan, kan bersyukur kepada Allah. Maka syukur merupakan khairul lahu, itu kebaikan bagi dirinya. Bukan dia menyombongkan diri, tapi berterima kasih kepada Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, wa in asobatu dharra, dan jika menimpa kepadanya malapetaka atau bencana, sobaro, maka dia bersabar. Fakana khairolah, maka itu pun kebaikan bagi dirinya. Maka mana sesuatu nilai yang tidak baik bagi orang yang beriman? Tidak ada, itu kebaikan semuanya. Tapi sana itu ada tetangga saya, dia ketika dapat musibah, wah dia tuh berbicara yang bukan-bukan, berteriak gitu kan. Itu dia tidak orang yang beriman seperti itu. Ya. Munculkan frustrasi. Ketika dia dapat musibah, dapat bencana, dia berteriak kepada Allah, ya Rob, kenapa kau ambil nyawa suamiku? Ambillah suami nyawa orang lain gitu. Loh kenapa begitu? Kata Ijroil. Kan bisa apa? Kayak bisa nawarkan gitu ya. Atau dia dapat bencana, kehilangan kendaraannya, atau ada anggotanya yang wafat, dia berteriak menyalahkan kepada Allah. Berarti itu tidak layak disebut orang yang beriman. Orang yang beriman tidak seperti itu. Karena apapun yang dia derita selama ini, apakah berupa keburukan dan kebaikan, itu mutlak merupakan ketetapan dari siapa? Dari Allah, Pak. Itu dari Allah semuanya. Jangankan kita merupakan makhluk mukallaf dalam pengertian makhluk yang punya tugas dan kewajiban, bahkan daun yang jatuh pun dari rantingnya, kapan dia terhempas oleh angin, di mana dia akan menyangkut, kapan dia hancur, itu ada dalam catatan Allah yang Maha Kuasa, apalagi kita manusia gitu kan. Maka kita punya kewajiban dua. Yang pertama ikhtiar, yang kedua berdoa. Doa ikhtiar merupakan modal kita yang kita jadikan sebagai bekal dalam kehidupan selama ini. Orang bekerja mengandalkan doa tanpa ikhtiar, tanpa kehati-hatian, itu kan termasuk orang yang
tidak benar. Orang yang bekerja tanpa berdoa itu termasuk orang yang takabur, orang yang sombong. Orang yang beriman akan mempadukan dua macam, ikhtiar dan berdoa. Orang lain mengatakan orayat labora. Apa artinya? Nah, eta sana seeta tuh orayat labora. Apa artinya, Pak? Bekerja sambil berdoa atau kerja sambil berdoa, Pak ya? Kerja dulu, doa dulu. Doa dulu, mau makan kan berdoa ya? Berdoa, beres makan, berdoa. Ketika berangkat, berdoa, kan? Nah, jadi ini yang saya blok, yang merupakan nilai yang terkandung kebaikan bagi orang yang beriman. Apapun yang dia rasakan itu nilainya kebaikan semuanya. Apabila dia dapat kebahagiaan, syakara, bersyukur kepada Allah. Apabila dapat bencana, sabar dia, dia bersabar. Inilah nilai kebaikan bagi orang yang beriman. Bapak dan Ibu melihat ada orang yang beriman, katanya dia orang yang beriman. Ketika dia dapat rezeki, dia ketika dia dapat anugerah, dapat kenikmatan, bukan bersyukur, bahkan dia semakin menyombongkan diri. Oh, berarti dia bukan orang yang beriman. Orang yang beriman tidak seperti itu. Ada syukur, ada sabar. Syukur dan sabar merupakan ending yang paling baik bagi orang yang beriman. Ya, ini buat saya, Pak ya. Iya, diminum dulu karena nyawalan sudah beres. Bismillah. Ya, sekarang kita lihat hadis yang berikutnya. Nah, yang ini, Pak. Wa'an Anasin radhiyallahu anqal, dari Anas, semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, Maron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bimro'atin tabki inda kobrin. Nabi lewat gitu kan, seorang perempuan yang sedang menangis di sisi kuburan. Nah, jadi suatu ketika Nabi lewat di salah satu pemakaman, ya. Itu makam artinya kan perumahan, perumahan orang-orang yang telah meninggal, namanya makam. Kalau makom tempat berdiri itu kan. Nabi lewat. Nah, di sana Nabi melihat ada seorang perempuan yang lagi menangis di atas kuburan. Menangisi siapa? Ya, mungkin anaknya, mungkin suaminya, Pak. Dia menangis kan di atas kuburan, kan? Nah, kita juga kan bisa merasakan apabila ada seorang suami yang wafat, tentu kan akan menangis istrinya, akan menangis anak-anaknya. Tapi kalau istri yang wafat, suami menangis tidak? Nah? Ya sama, kenapa tidak menangis gitu ya? Hanya menangisnya mungkin menangis sedih gitu ya, sedih. Kira aku bahagia, mungkin kan bahagia. Si bapak menisi buah-buahnya, banyak. Itu kan, menangis kan. Nah, saking seringnya menangis sampai muncul kan pernyataan, keringlah sudah air mataku. Kan gitu, Bu ya. Mungkinkah akan kering air mata? Tidak mungkin ya, karena itu air mata otomatis Allah yang menciptakannya. Kita kan hanya mampu meminum, memasukkan air ke mulut kita. Contoh begini kan, baca bismillah udah tadi. Ini enak nih soalnya. Alhamdulillah. Pas gulanya. Masuk ke sini kan. Nah, Allah kan yang memisahkan, Pak. Sekian persen untuk keringat, sekian persen untuk pertumbuhan tulang. Kalau buat saya mau bertumbuh lagi, stop gitu kan. Paling yang ada apa? Puntennya keringat, liur, kemudian air mata dan urin, kan gitu, Pak ya.
Gak mungkin itu pertumbuhan tulang, kulit, dan daging, tidak mungkin kan? Nah, ketika kita meminum air satu teguk atau satu gelas, Allah yang akan menentukannya, memisahkannya. Sekian persen menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Kita hanya berikrar kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Beres kita makan, beres kita minum. Puji Allah yang Maha Kuasa. Alhamdulillahiladzi at'amana sampai kak beres. Nah, itu merupakan bukti syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Ketika orang berolahraga, orang menangis keringat pun keluar, mungkinkah akan habis keringat? Tidak mungkin habis. Mungkinkah kering air mata? Tidak mungkin kering. Allah yang menciptakannya. Nah, si ibu ini nangis di atas kuburan. Satu versi mengatakan kuburan suaminya. Nabi lewat dan Nabi bersabda. Nabi memberikan pesan kepadanya. Ittaqillah wasbiri, kata Nabi. Bu, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Jadi ini merupakan pelajaran buat kita. Apabila bapak dan ibu suatu ketika jalan-jalan, apa kemarin kan musim ziarah kubur, apa namanya? Nadran. Apalagi namanya? Nyekar itu kan. Nah, orang kan ramai pada nadran dan nyekar, Pak ya. Itu kapan waktunya mereka laksanakan? Setiap menjelang Ramadan atau setiap hari raya Idul Fitri. Dasarnya apa? Dasarnya karena mumpung kita masih libur, keluarga berkumpul, hayu orang ngabring ziarah kubur ke makam orang tua kita. Boleh tidak? Diperintahkan oleh Rasul berziarah kubur. Fazuruha, maka berziarah kuburlah kalian, itu kan. Nah, tapi kalau muncul pemahaman yang lain, ini kenapa ziarah teh pada Idul Fitri? Munculkan pemahaman hari ini ruhnya dimasukkan ke dalam jasad. Itu kan bohong itu, Pak, ya. Nah, kenapa itu ziarah kubur pada bulan Sya'ban? Sya'ban kan bulan ruh. Apa arti ruh? Bulan ruh. Jadi keluarga kita atau sahabat-sahabat kita, mereka punya paham apabila masuk bulan Sya'ban, maka itu ruh akan dikembalikan macam jasad mereka masing-masing. Maka bulan Sya'ban dinamakan bulan ruh. Ruh itu merupakan bentuk jamak dari ruh alias arwah, gitu kan. Yang kekebohongan semuanya, Pak ya. Ruh tidak mungkin akan kembali sebelum kiamat terjadi, tidak mungkin, ya. Ziarah kubur kapanpun bagus, diperintahkan oleh Rasulullah. Nah, tapi ketika muncul pemahaman yang tidak punya dasar, itu kan bermasalah. Kenapa ziarah kubur lebaran ini sedang mengumpul keluarga yang dari Singapura datang ke Ciganitri, ke Amerika datang, di Bantarujuk juga datang ke Ciganitri, ngumpul semuanya lalu ziarah kubur. Nah, itu kan kita memanfaatkan waktu kan, gitu ya. Tapi kalau mumpung ruh-ruhnya dimasukkan ke dalam jasad, orang ajak balik sana ke imah, boleh seperti itu kan, Pak ya. Itu tidak mungkin ruh akan dikembalikan sebelum kiamat terjadi. Nah, ketika si perempuan mendengarkan ucapan Nabi itu, Pak ya, nah, itu seperti si perempuan tidak tahu siapa ini orang yang memberikan nasihat. Ittaqillah wasbiri, faqalat. Kemudian si perempuan merespon. Ini respon si perempuan, Pak ya. Ah, menjauhlah daripadaku. Cek urang mah tingkah ka itu, gitu kan, kata si perempuan teh. Kenapa tuh si perempuan bilang seperti itu, ya? Kata si perempuan, fa innaka lam tusab bi musibati, karena sesungguhnya kau tidak mengalami sesuatu yang menimpa kepadaku. Kamu mudah ngomong seperti itu, bersabarlah kamu, bertakwalah kamu, karena kamu tidak merasakan penderitaan saya. Ya, kita juga kan memahami Pak ya kalimat seperti ini. Misalnya puntennya ibu di sini kehilangan suami, datang orang-orang menengok kepada ibu bertakziah. Kemudian jamaah ibu pun menyatakan, bu cing sabar we, dakuma. Wah, sabar-sabar dinya we bisa ngomong gitu. Gitu pan bu ya. Nah, gitu si perempuan juga sama. Fa innaka lan tusabbi musibati, karena kamu tidak bisa merasakan, tidak menimpa sebagaimana menimpa kepada aku.
walam ta'rifhu, dan kamu tidak bisa mengetahuinya, tidak bisa merasakannya. Nah, ya Nabi teh pulang dah kajian teuing lah gitu kan cek bahasa orang nemah ya. Nah. Setelah Nabi pulang ke rumahnya, kemudian faqila laha, kemudian dikatakan kepadanya, dalam satu versi dinyatakan oleh salah seorang sahabat itu kan, "Bu, hei Bu, tu ceri kuaya tu sana. Si ibu tepan tidak tahu kan ramisak. Apa ramisak, Pak?" Ya, ramisak teh bahasa no tanya. Jadi orang tepan tidak kelihatan karena matanya kelopak mata penuh dengan air mata, kan? Ya tidak tahu kan kebawa Nabi Muhammad. Nah, setelah tangis agama mereda, kemudian dinyatakan kepadanya, "Innahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam." "Bu, anu namete nabi?" "Hah, nabi isana?" Ah, mulai terkejut si buyang tadi. "Bu, sugan teh bukan Rasulullah," itu kan. Fa atas baban Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian si ibu langsung mengunjungi rumah Rasulullah SAW. Palam tajid indahu bawa bayan, ya. Kemudian dia tidak menemukan di sisinya hanya ada dua pintu. Pakolat, kemudian si ibu yang tadi berkata, "Lam a'rifka ya Rasul, aku tidak tahu. Aku kira tuh yang tadi bukan Tuhan, bukan Rasul." Kata si ibu, "Sekarang saya akan bersabar. Tuhan kan mengatakan ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Sekarang saya akan bersabar." Cek si ibu teh. Kata Nabi, "Bagaimana, Pak?" Pakor. Kemudian Nabi bersabda, "Nah, ini kata kuncinya. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ada pahalanya ketika tempaan yang pertama." Geus dilama moal aya pahalana. Itu ya, dulu ya tahun berapa saya kehilangan, bukan kehilangan, ada nyuri motor Pak ya. Saya ngaji kan di salah seorang advokat di kota Bandung itu, tahun 88 Pak, Astrea Grand itu kan. Nah, pokoknya beres pengajian motor tidak ada lah gitu kan Pak ya. Olah, motor ke mana cinta ya. Yang saya pikirkan apa, ini bagaimana orang-orang di rumah nanti pasti bakal ngaromong gitu kan. Oh udah gini, Pak, itu kan di kuncinya opat siki Pak, kuncinya gak tuh, kunci setang, kunci ganda, kunci rantai, kunci rahasia. Tapi itu kan bangsa lebih pintar Pak ya. Itu kan pencuri lebih hebat gitu kan. "Oh, ini saya sudah bekerja dengan maksimal, udah berdoa tapi tetap seperti ini." Nah, udahlah. "Ustaz, gimana?" kata yang punya rumah, "Ada yang ngambil Pak motor." "Oh ya, kita urus." "Wah, urus-urus gitu kan. Dah manfaatnya dulu digantian gitu Pak ya, tunang gitu kan." Lapor ke Kapolsek Lengkong Kota kan. Nah, sampai sekarang udah berapa puluh tahun kan lapor teka panggil kan gitu Pak ya. Nah, ketika itu terjadi, apa yang saya pikirkan? Yang saya pikirkan, aduh kayak kumaha pangajian cinta. Di Cigan itu naik ojek itu naik angkot, bakal bolak-balik kayak itu, bakal waktunya cukup banyak gitu kan. Nah, yang saya rasakan ketika itu yakin Allah akan memberikan yang paling baik kepada saya. Itu yang saya simpulkan seperti itu. Benar enggak? Ternyata saya kalau sakit masuk ke rumah sakit pada 2 minggu dirawat gitu kan. Saya tengah goleh di rumah sakit balena teh, ya Allah, motor hilang, sekarang saya masuk ke rumah sakit. Apakah kurang bagus doa saya? Allahumma ajirni fi musibati wa khlufi khairu minha. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah ini dan berikanlah gantinya yang paling baik dari yang sudah hilang. Saya berpikir begini dalam hati saya ini, bukankah apapun yang aku miliki merupakan milik Allah? Allah mengambil, kenapa jadi musibah buat saya? Pak ya, sok dah aneh Pak atuh. Contoh begini Pak, itu rumah yang kita itu milik siapa? Milik kita, milik Allah. Halo? Milik saha? Milik kita, milik Allah. Jangankan rumah, motor, mobil, bahkan kita pun, kita milik siapa? Milik Allah.
Tapi kenapa ketika motor diambil oleh Allah lewat pencuri dikatakan kata-kata musibah? Ya itulah perintahnya begitu kan. Suami ibu milik siapa? Ah benar. Ya gitu milik Allah gitu. Iya milik Allah senang Pak. Isi bapak milik siapa? Milik Allah. Ketika diambil musibah atau diambil oleh yang punya? Diambil oleh yang punya. Siapa yang punyanya? Allah. Kenapa tuh muncul kata-kata musibah? Sehingga tukang parkir, datang, plit, tertibkan itu kan. Diawasi ke tukang parkir teh. Datang anu bogana, pulang. Apakah musibah di tukang parkir? Kan diambil oleh orang yang punyanya. Kita juga sama seperti itu. Ya. Tapi kenapa nyatakan musibah? Itulah prosedurnya seperti itu. Jadi apapun yang kita miliki dalam akuan kita, ini tanah milik saya, rumah milik saya semuanya, ketika diambil, oh ini musibah. Yang sebenarnya bukan musibah, tapi diambil oleh yang punya. Siapa? Allah yang Maha Kuasa. Lalu saya ketika pulang di rumah sakit, saya berkunjung ke guru saya, Allahumma yarhamnya guru kita ya, Ustaz Ikin Sodikin. Itu tahun dia ya, 2000 Pak ya. Ustaz lepat upami abdi ngadoa Allahumma ajirni ya sampai katamat. Ya saya sampaikan gitu kan bisikan-bisikan yang tadi. Ya. Bukankah ini kan milik Allah, diambil oleh Allah, kenapa muncul kata-kata musibah gitu ya? Ustaz jangan kehidupan ini diukur dengan logika. Akidah kita hanya wajib sami'na wa atho'na kata beliau kan gitu, Pak ya. Ya saya menerima, okelah kita berdoa kepada Allah. Ya tidak lama kemudian kan saya punya motor Tiger 2000, Pak ya, ketika itu, Pak. Wah, gagah kan, kok Tiger 2000. Pamere tetap Pak ya, dari siapa? Dari Allah gitu kan, lewat orang-orang tertentu kan gitu, Pak ya. Nah ketika begitu detik-detik kena musibah, langsung koneksi kepada Allah. Itu ada nilainya. Tapi begitu dapat musibah, langsung saling salahkan kepada orang. Gara-gara kamu gini-gini. Munculkan pertengkaran. Selang beberapa jam muncul kesadaran dan adanya kesabaran. Maka sabar di sana tidak ada nilainya sama sekali. Kata Rasul, innama sabru inda sodmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ada pahalanya ketika tempaan yang pertama. Itu, Pak. Suami menangis sampai berteriak, ngacak-ngacak rambut, merobek-robek baju, menampar pipi, lari dan komplek sambil berteriak. Orang-orang pun sama-sama mengejarnya. Cuk, sabar. Wah, sabar-sabar. Mau karasa aku didinya mah. Wah, jujuritaan itu kan. Orang pun memberikan nasihat. Sebab capek jojorowokan, munculkan rasa malu, era gitu kan. Cicing, gak jauh sabar. Nah, di sana sabar gak ada nilainya sama sekali. Tidak ada nilainya. Innama sabru inda sodmatil ula, kata Nabi. Ya? Nah, kita lihat terjemahannya kan di sini begini. Sesungguhnya bersabar yang sangat terpuji atau bersabar yang ada pahalanya ialah dikala mendadaknya kedatangan musibah yang pertama atau tempaan yang pertama. Begitu, karena musibah langsung konek kepada Allah. Ya Rob, aku kan telah berdoa, aku telah bersikap maksimal hati-hati, tapi kenapa seperti ini? Oh, ini merupakan kehendak Allah. Kan gitu, udah. Itu kan plong hati kita sebetulnya. Ya. Tapi kalau kita saling salahkan, mungkin kalau orang menerima salahkan, tidak mungkin menerima. Ya. Nah, tentu dalam riwayat Imam Muslim, itu si perempuan ditinggal wafat bukan oleh suaminya. Dalam riwayat Muslim disebutkan wanita itu menangisi anak kecilnya yang meninggal dunia. Nah, dengan itu bukan ditinggalkan oleh suami tapi tinggal wafat oleh anak kecilnya. Ya, kita lanjut lagi sekarang hadis yang berikutnya.
Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, nanti kita akan buka diskusi ya, tanya jawab. Nah, tiga saja lah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, ta'ala artinya yang maha tinggi, Pak ya. Ta'ala yang maha tinggi. Allah ta'ala berfirman, ma li abdil mu'min indi jaza'un, tidak ada balasan bagi seorang hambaku yang mukmin di sisiku, idza qabatu safiyahu min ahli dunya, di waktu aku mengambil atau mematikan kekasihnya dari ahli dunia, kemudian ia mengharapkan keriduan Allah, melainkan orang itu akan mendapatkan surga, bukan menyalahkan kepada orang lain. Jadi satu keluarga ketika diambil anggota keluarganya, ketika diambil anaknya, ketika diambil suaminya oleh Allah, ketika diambil istrinya, ketika diambil ibu atau bapaknya, dia bertawakal bersabar kepada Allah. Dan dia meyakini bahwa tentu setiap orang pun akan mengalami meninggal dunia, hanya tentu harus antri dulu, kan gitu Pak ya. Nah, keridhaan orang yang bersangkutan, Allah akan memberikan balasan. Apa balasannya? Al-jannah, katalah surga Pak. Atau tekudu sholat, bukan begitu. Hati orang tersebut semakin lembut, hatinya semakin dekat kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan dia merasa yakin, apapun yang aku terima selama ini merupakan ketetapan Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini yang jarang dimiliki oleh orang-orang, kecuali oleh mereka yang beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Satu lagi, Pak ya, kagok, Pak. Opat tong tilu adalah opat. Nah, ini penting ini. Penting semuanya juga, ketan. Saya akan langsung baca terjemahannya, Pak ya. Nah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal penyakit taun, gitu kan? Itu penyakit taun, penyakit yang membahayakan. Kalau di kita apa kemarin teh? Nah, kang COVID ya, COVID-19. Sekarang COVID masih ada enggak? Masih. Di mana adanya? Ah, duka di mana ya? Nah. Dan sekarang Bapak Presiden sudah mengizinkan kepada masyarakat untuk melepas masker, ya. Saya juga melepas masker ini, lepas masker. Bapak, masker mau dilepas silakan, tidak juga itu hak Bapak, kan gitu, Pak ya. Nah. Itu taun, penyakit yang merajalela, penyakit yang menular dan membahayakan. Itu zaman Nabi juga pernah mengalami seperti di dunia sekarang ini itu ya. Lalu beliau diberitahukannya bahwa sesungguhnya taun itu adalah sebagai siksaan yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Oh, siksa Paknya. Ternyata kompetensi siksa, kata Nabi. Ini kan. Lalu beliau memberitahukannya, Nabi menginformasikan bahwa sesungguhnya taun itu adalah sebagai siksaan yang dikirimkan oleh Allah Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Semua negara kan dapat COVID-19 ya. Sekarang juga masih ada, Indonesia sekarang sudah menurun gitu kan Pak ya, dan menurun Pak. Nah, Nabi tidak menghentikan sampai di sana sabdanya. Tetapi juga sebagai kerahmatan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala kepada kaum mukminin. Apa kerahmatannya? Ya, ada pabrik masker, kan? Payu masker teh, Pak itu. Ya. Ada pabrik sanis apa? Pergi cuci tangan teh.
hand sanitizer gitu kan. Kemudian ada alatnya, anu dijejek langsung brah ceret gitu kan. Banyak alat-alat sekarang Pak ya, ada pepes tolantia dengan cetit ah gitu boleh masukkan itu Pak ya. Banyak itu kan rahmat itu dibukakan pin apa dibuka peluang untuk usaha kan. Untuk usaha. Kapan saya beri masker ke apotek? Saya tidak pernah, tapi hari ini kan kalau habis ke apotek ada masker, ada beli satu box. Kan gitu Pak ya. Kemudian belanya hand sanitizer, kapan beli? Nah itulah merupakan ciri, kata Rasul apa? Tetapi juga sebagai kerahmatan yang dijadikan oleh Allah Ta'ala bagi kaum mukminin buka usaha. Dan ini semua disambut baik oleh pelaku usaha, walaupun mereka tidak merupakan orang yang beriman. Gitu kan? Maka tidak seorang hamba pun yang tertimpa oleh ta'un. Nah ini Pak ya. Nah di kita kan orang punya penilaian begitu hina kepada orang yang wafat oleh COVID. Kata Nabi tidak hina. Tidak hina kata Nabi. Ulangi. Maka tidak seorang hamba pun yang tertimpa oleh ta'un, kemudian menetap di negerinya sambil bersabar dan mengharapkan keriduan Allah, serta mengetahui pula bahwa tahun itu tidak akan mengenainya kecuali karena telah ditetapkan oleh Allah untuknya, kecuali ia akan memperoleh seperti pahala orang yang mati syahid. Bukan hina. Cenah teu kaluar lockdown. No lockdown teh ngerem maneh gitu kan. Ternyata orang-orang yang lockdown sampai kau mati oleh apa? Oleh COVID. Kata Allah, kata Rasul, mati syahid. Kenapa orang melainnya merupakan kematian yang hina? Tidak hina. Satu versi mengatakan ketika ta'un menimpa kepada salah satu negeri atau perkampungan, kata Nabi, yang di dalam kampung tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Di kita kan begitu Pak ya, ditutup kan, dipasang portal gitu kan, dilarang masuk kecuali ini kan. Sampai dulu kan ketika Ramadan yang pertama itu, pertama COVID ya, saya memberikan ceramah tuh di Persis TV, mau syuting di Piade kan, itu dipegat Pak, itu beberapa titik di Ciganitri kan. Terakhir dipegatnya itu di depan Masjid Raya Alun-Alun Bandung, kan dipegat di sana. Nah, mungkin ini kepolisian menyangkanya saya aparat gitu kan, bukan kaparat, aparat. Kepada anak saya, deh, eta strobona hurungkeun sineuna jalankeun ka gokwe cintalah gitu kan. Itu pakai potuner Pak ya, potuner yang putih ada strobonya kan dinyalakan, sotit. Oh kenapa? Silakan muka mana? Muka piadek langsung kenapa itu dikawal Pak sampai ke masjid itu piadek gitu kan, disangkana polisi, dan bukan polisi kan gitu kan, karena mobilnya mungkin ke polisi kan. Sampai dia bilang begini, Pak nanti pulang ke saja apa sadi apa dikawal lagi. Bolehlah sampai dikawal ke itu ke mana ke ojek cijingjing gitu kan. Nah, pengawalan yang tadi itu merupakan Pak ya, sikap pemerintah untuk menekan jangan sampai itu COVID bisa menuju ke mana-mana. Baguskah seperti itu? Ya bagus, tapi kata Nabi di sini ya, kata Nabi ini Pak. Kemudian menetap di negerinya sambil bersabar. Menetap di negerinya sambil bersabar. Di sini apa mana sabar? Sabar bukan sebatas diam, tapi dia berobat kemudian memohon kepada Allah. Menjaga jarak, tidak berjabatan tangan, tidak ada di kerumunan, memakai masker. Itu merupakan konsep kesabaran, Pak ya. Nah, ketika orang menjaga jarak, memakai masker, apakah dijamin tidak akan terkena wabah penyakit COVID atau ta'un? Tidak juga, kitanya berikhtiar seperti itu. Kita berikhtiar gitu kan, Pak ya. Kita berikhtiar. Namun ternyata dapat kena oleh penyakit. Oh, berarti ini merupakan kehendak Allah yang Maha Kuasa. Lalu di dalam keyakinan orang yang bersangkutan yang tadi mengharapkan keriduan Allah serta mengetahui pula bahwa tahun itu tidak akan mengenainya kecuali karena telah ditetapkan oleh Allah untuknya. Saya hanya bisa katanya memohon kepada Allah, ini sikap saya terkena dapat yang tadi itu merupakan kewenangan Allah. Itulah merupakan kesabaran, dan dia pun wafat kata Nabi, surga bagiannya.
tidak ada satupun yang menghinakan bagi dirinya. Yang hina itu ketika orang meninggal dunia, ketika dia melaksanakan kemaksiatan. Seperti zaman sahabat Nabi habis berperang, itu kan dapat harta rampasan perang ghanimah bagi kenen. Ini si sahabat ngambil donyakuan pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumah, Allah menakdirkan dia meninggal dunia. Sahabat kan rame, si pulan wafat, sahid, mereka memandikannya karena beres perang kan, bukan dalam peperangan tapi beres perang kan. Ketika beres, kemudian dimandikan, dikapani, sebelum sholat, sahabat datang kepada Nabi, dan kata mereka, ya Rasulullah, kami mohon agar Tuhan untuk sholat jenazah bagi sahabat kita yang habis berperang, dia meninggal dunia. Nabi marah, Pak. Solu, sohbakum, kata Nabi. Selekal kali semuanya. Loh, kenapa, kata mereka? Ini kan sahabat kita habis berperang, dia wafat. Butuh doa dari kita. Nabi menyatakan, kalian tidak tahu. Tanyakan pada istrinya. Cari baju yang dia pakai ketika berperang. Dia telah menggelapkan harta ghanimah yang belum aku bagikan. Sahabat pun kembali ke si ibu si istrinya yang tadi. Dan mereka bertanya, muncul orang mance, mana sena baju pakai si akang bahasa perang teh? Oh iya, sena iya. Kodok nasakuna. Ah iya, Pak, 2 gram emas Yahudi. 2 gram, bukan 2 kintal. 2 gram emas Yahudi. Ini merupakan perhiasan ghanimah bagi kenen. Ini si sahabat jom pulang tenyokot sakuan balik maut. Dikiranya dia tidak akan wafat pada saat itu. Ternyata Nabi enggan untuk sholat jenazah bagi orang yang wafat pas dia beres melaksanakan korupsi. Nah, ulama NU di kita menyatakan haram sholat jenazah bagi kaum koruptor karena melihat yang tadi gitu kan, 2 gram Nabi tidak musat jenazah, apalagi sekarang di kita kan korupsinya sampai ya miliaran rupiah kan, itulah kematian yang hina seperti itu. Kalau orang yang wafat terkena oleh penyakit bukan hina. Penyakit Allah berikan pada seseorang menjelang wafat itu merupakan cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa orang yang bersangkutan. Itu, Pak ya. Itu yang saya amati sekarang begini, Pak ya. Ada orang yang baik, orang yang soleh, dia sakit lama kemudian wafat. Oh, ini ketika proses penyakitnya itu merupakan cara Allah untuk menyucikan orang yang tadi. Ada pula orang yang soleh, orang yang baik, dia sakitnya hanya 1 minggu langsung meninggal dunia. Oh, berarti ini kesalahannya hanya sedikit. Itu yang saya simpulkan. Jadi orang yang beriman ketika dia menjelang wafat sakit dulu, itu merupakan cara Allah untuk membersihkan dosa-dosa orang yang bersangkutan. Ada kan orang yang baik, dia berangkat ibadah haji. Begitu pulang, sampai di rumahnya 2 hari, langsung dia pun meninggal dunia. Itu kan surga bagiannya, Pak ya. Itulah merupakan kewafatan yang memiliki nilai yang baik di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Jadi pada hakikatnya, itu kesabaran merupakan kunci sukses bagi setiap orang yang beriman. Sampai kata Nabi, begitu menakjubkan karakter orang yang beriman, kebaikan bagi dirinya kapanpun dan apapun yang terjadi. Cirinya apa? Ketika dia dapat keberuntungan, dia bersyukur, maka kebaikan bagi dirinya. Dapat musibah, dia bersabar, maka kebaikan bagi dirinya. Ingat, kesabaran akan punya nilai apabila tempaan yang pertama. Itulah ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang Allah muliakan, itu saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan pada saat ini, Pak ya, sampai hadis nomornya nomor berapa ini saya hilangkan nomornya, Pak ya. Nah, dari bahasan yang barusan saya sampaikan, barangkali ada yang perlu ditanyakan dulu. Kalau ada silakan, kalau tidak ada tidak akan dipersilakan. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari bahasan yang tadi saya sampaikan dapat kita pahami, dan juga kita akan termasuk benar-benar orang yang punya sifat kesabaran, yang punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, insya Allah nanti di Kamis mendatang, di Jumat yang pertama bulan Juni, kita akan lanjutkan pada nomor-nomor yang berikutnya. Juga tidak lupa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita semua sifat kesabaran kapanpun dan dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.